101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Selamat sore, semua listeners. Senang menyapa Anda di sore hari ini. Bagaimana untuk kampus lovers? Biasanya di jam segini udah pada nongkrong di kantin ya. Kalau nggak di kantin, biasanya koridor kampus ini menjadi tempat favorit. Nah, di setiap hari Rabu jam 3 sore, senang sekali The Campus Voice bisa menyapa kampus lovers di Kota Makassar. Dan kali ini kembali kita hadirkan di Minggu Spesial. Untuk hari ini ada pascasarjana dari Universitas Makassar ya, dari Universitas Fadjar Makassar. Sampai lupa sendiri ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, ini wajah-wajahnya sebenarnya wajah yang cukup akrab ya untuk saya sendiri. Karena berasal dari pascasarjana Unifa sendiri. Ya, senang sekali hari ini teman-teman dari pascasarjana Unifa bisa hadir di studio. Terima kasih banyak ya. Yang pertama untuk ketua prodi dari Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Fadjar. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Asdar. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah, sehat nih. Sehat ya, senang sekali bisa berjumpa Bapak di sore hari ini. Kemudian selain Kaprodi, listeners dari Pascasarjana Unifa yang hadir, ini juga ada Ika, Ketua Ika Alumni ya? Iya, Ketua Ikatan Alumni angkatan 2017. Soalnya biasanya kita akrabnya di satu lembaga ya. Ini dengan siapa bisa kenalan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah dan semoga para pendengar sore ini tetap cerah ya. Walaupun biasanya sore itu sudah lemas ya, bekerja seharian. Kami berharap teman-teman semua, teman-teman yang di kampus hari ini yang mungkin masih berkutat di lingkungan kampus, semangat. Tetap semangat ya. Apalagi nanti dapat inspirasi dari semua narasumber saya yang hadir ya. Kemudian juga hadir semua listeners, ini perwakilan dari angkatan 2019. Ini masih baru ya, segar ya. Ketua tingkat dari Pascasarjana Unifa Makassar. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Kak Pika. Ayo, selamat sore, dipanggilnya Kak Pika ya. Karena kakak leting. Ini perkenalan dulu dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Al-Faruqi Rosadin. Jadi sedikit perkenalan, saya ini alumni dari Unismu Makassar, jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan. Okay. Tahun lalu, 2018. Tahun lalu ya, ini luar biasa ya Pascasarjana Unifa menggabungkan beberapa almamater yang ada ya. Sebenarnya nggak hanya dari alumni Unifa yang banyak ya Pak Sedar ya. Ini ada beberapa kampus yang juga ikut bergabung. Kita pengen lebih dekat nih tentang Pascasarjana Unifa sendiri. Ini berdirinya di tahun keberapa nih? Ya, kalau sedikit merepes ke belakang ya. Jadi sejak sebelum nama Unifa kan dulu namanya Istiqom ya. Jadi Yayasan Universitas Fadjar, Yayasan Pendidikan Fadjar Ujung Pandang itu dibentuk dari tiga lembaga pendidikan ya. Yang pertama itu Istiqom sendiri, kemudian Politeknik Pariwisata, dan yang terakhir itu adalah Akademi Akuntansi Fadjar. Nah, dari situ CEO daripada yayasan ini, Bapak orang tua kami, Bapak Ali Hamu, tuh dengan semangatnya, dengan niat yang luhur, dan membentuklah sebuah, menggabungkanlah tiga tadi menjadi sebuah universitas yang diperingati setiap tanggal 8 bulan 8 tahun 2010. Jadi bisa dikatakan sudah satu dekade lebih ya, sudah 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih. Nah, MIKOM sendiri, Magister Ilmu Komunikasi ini, itu isinya itu dimulai pada tahun 2015. Ya, disitulah awal atau cikal bakal Magister Ilmu Komunikasi. Dari sejak tahun 2015 sampai tahun ini berarti sudah ada 5 angkatan. Ada berapa konsentrasi studi di Pascasarjana sendiri? Ya, dari MIKOM sendiri atau dari Pascasarjana sendiri ada 3 prodi. Yang pertama itu yang paling tertua
adalah Magister Ilmu Komunikasi sendiri tahun 2015. Kemudian tahun 2018 itu ada Magister Manajemen, dan yang terakhir itu yang paling bungsu adalah MRIL atau Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Iya, jadi ada 3 prodi. Nah, untuk MIKOM sendiri itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama komunikasi politik, yang kedua konsentrasi bisnis dan pemasaran, dan yang terakhir konsentrasi manajemen media komunikasi. Jadi ada 3. Ya. Oke, jadi memang kalau dari sejarah Universitas Fadjar sendiri ini sudah cukup lama ya Pak Sidar ya. Ini kalau dari usianya satu dekade, usia 10 tahun ya peralihan dari STIKOM ke Universitas Fadjar. Betul. Ini usia yang udah cukup matang. Kalau diibaratkan seperti anak, usia seperti ini udah banyak ilmu yang didapatkan ya, udah mulai sedikit membaca di lingkungan sekitar ya, dan untuk terus bertumbuh ya. Kita berharap juga depannya Unifa bisa terus menjadi inspirasi untuk bangsa dan negara. Amin. Ya. Semua listeners, ada banyak hal yang terus akan kita kupas tuntas tentang Unifa, khususnya untuk pasca sarjana Unifa sendiri. Nah, ini anak-anak Unifa yang udah kita promo, tadi udah ada promo untuk flyernya tentang talk show hari ini. Yang lagi dengerin kita, boleh sih hello, ada Pak Asdar, ada Pak Rizal, ya, ada Mas Hamzah ya, yang hadir di studio untuk hari ini. Boleh sih hello kita 833225, line SMS dan WhatsApp juga kita boleh gunakan, Anda boleh gunakan di sore hari ini 0811461011. Mention kita juga, kita udah follow ya, ini kita udah tag di @smartfm_makassar, leave comment aja. Hari ini juga kita live streaming ya, jadi untuk narasumber kita yang hadir semua di sini nanti bisa di subscribe untuk YouTube channelnya kita di Smart FM Makassar ya. Ini langsung live, langsung bisa ditonton aja, kalau nggak sempat hadir langsung bisa ketemu sama Pak Asdar dan Mas Hamsa dan juga Mas Rizal ya. Kita akan bahas tuntas banyak, dan hari ini juga ada bakat dari teman kita pasca sarjana Unifa, ada Mas Rizal ya. Ini nanti ada beberapa lagu, mungkin satu album ya Mas Rizal ya. Satu lagu udah siap kira-kira? Ya, udah siap ya. Ini sebelum kita break iklan, kita akan nikmati dulu satu perform dari Mas Rizal. Hari ini mau nyanyi lagu apa nih Mas Rizal? Ini kalau kita mau tahu juga beberapa universitas yang ada di Kota Makassar ini, untuk pasca sarjana sendiri ini ada banyak ya Pasdar ya. Kalau dari Unifa sendiri ini kalau kita melihat memang dari beberapa konsentrasi yang ada, ilmu komunikasi misalnya. Ya, ini yang saya dengar tadi adalah kampus kedua ya yang ada di Kota Makassar yang menghadirkan magister ilmu komunikasinya. Betul sekali Mbak Kita. Jadi khususnya di Makassar, setelah PTN ya, Unhas membuka prodi magister komunikasi. Nah, di luar PTN tadi ini ada PTS, dan hal ini diwakili oleh Unipa. Jadi bisa dikatakan kalau di Indonesia Timur ini bukan cuma Makassar, tapi di Indonesia Timur prodi magister yang membuka komunikasi itu ada di Unipa. Ini kalau dari total mahasiswa dari tahun perkembangannya 2015 di awal? Ya, 2015 itu alhamdulillah Unipa menerima mahasiswa kurang lebih 31 orang. Nah, alhamdulillah untuk di tahun kelima ini, di tahun 2019, itu sudah tercatat 36 orang. Ya, itu menandakan bahwa pilihan masyarakat semakin punya kepercayaan dan keras untuk menimba ilmu di Unipa. Apalagi di bulan April kemarin tahun ini, prodi MIKOM ini telah mendapat akreditasi B dari BAN PT Kemenristek. Jadi sehingga kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa pilihan untuk menjadikan MIKOM, masyarakat akan bisa dikatakan ayo ke Unipa untuk belajar bersama-sama bagaimana komunikasi kita kembangkan bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, melakukan penelitian-penelitian riset yang berbau komunikasi. Nah, itulah salah satu filosofi kami di Unipa itu, karena kami punya dosen itu juga dari Unhas ada, dari kampus UNM juga ada, dari UIN Samata juga ada, dan dari dosen yayasan Unipa sendiri.
sehingga betul-betul praktisi dengan akademisi itu berbaur menjadi satu. Okay. Itulah yang mencirikan kenapa Unipa begitu banyak, begitu seksi untuk diminati. Ya. Ini masih masa penerimaan mahasiswa baru atau bagaimana? Ya, ini masih, kami masih menerima untuk gelombang ketiga. Walaupun kemarin ini terakhir waktu pengukuhan mahasiswa baru tercatat 36 orang untuk MBKOM dan kurang lebih 90 orang untuk seluruh prodi yang ada di Fakultas Pascasarjana. Jadi masing-masing dari MRL itu ada 30 juga, dari manajemen strategik ada kurang lebih 15. Sehingga ini menjadi sebuah prestasi bagi kami di prodi bahwa ke depan akan selalu mencari formulasi yang tepat bagaimana menjadikan prodi MIKOM itu menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat studi khususnya di magister. Oke. Okay. Ya. Ini kalau dari semua listeners yang baru lulus kemarin ya, ini masih bingung mungkin mau lanjut konsentrasi ilmunya, ada tiga pilihan yang ada di Pascasarjana Unifa. Ya. Sebenarnya yang membedakan banget dengan kampus-kampus lain nih Pasdar, untuk Pascasarjana Unifa ini apa yang spesial? Ya, jadi yang pertama memang karena pilihannya Unifa ini kan yang seperti yang saya sampaikan tadi, praktisinya kan lebih banyak di situ. Artinya sebagai semangat daripada kampus kita di Unipa, filosofinya kan entrepreneur. Bagaimana mengkolaborasikan bahwa luaran-luaran alumni-alumni yang ada di Unipa itu kalau bisa setelah kuliah langsung kerja. Dan spot-spot kerja itu kan sudah sangat jelas. Dimana kalau komunikasi itu kan sangat jelas, bisa bekerja di media, sebagai public PR, sebagai spin doctor, sebagai analisis marketing, bahkan konsultan politik yang ya bisa dikatakan tahun depan ini kan lagi menjamur lagi nih untuk pilwal kota Makassar. Itulah sebabnya kenapa kami yakin bahwa dengan kuliah di Unipa ini, maka bisa dikatakan kurikulumnya itu akan selalu diupdate. Artinya kurikulum itu berbasis kebutuhan masyarakat hari ini. Oke, dan seperti itu ya Mas Dar ya. Nah, kita hari ini menghadirkan salah satu alumni ya, yang baru banget fresh the oven ya. Ini dari Pascasarjana Unifa yang juga sudah membuahkan hasil sebenarnya ya. Ini ada satu ilmu yang didapatkan untuk terus mendukung pekerjaannya di Lembaga Diskominfo Makassar ya. Ini nih testimoninya. Kenapa sih waktu itu memilih Unifa? Iya, Bang Hamzah. Jadi mungkin ini alasan beberapa teman-teman yang lain juga ya. Kita kan sudah lama nih meninggalkan dunia kampus ya. Kemudian kita beraktivitas, rutinitas, kebetulan saya di pemerintahan. Nah, ternyata kita ada kerinduan untuk bisa meresapi lagi kehidupan kampus. Kita merasa ingin mengupdate pengetahuan kita kembali. Nah, kebetulan memang saya passion saya di komunikasi. Nah, ketika saya memilih Unifa, saya menemukan ternyata teman-teman di situ banyak yang dari background pendidikan yang lain. Ada yang dari teknik, ada peternakan, macam-macam. Saya bertanya, lo kok milih komunikasi, nggak linear dong anunya? Ternyata selama ini banyak teman-teman yang masuk kampus, masuk kuliah begitu saja S1, misalnya didorong oleh orang tuanya, asal kuliah saja. Nah, ketika dalam prosesnya itu, ternyata baru menemukan passionnya, bahwa passionnya sebenarnya di komunikasi. Dia senang berkomunikasi, hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, disitulah di Pascasarjana Unifa inilah, kita betul-betul bisa punya kesempatan untuk mengembangkan passion kita di situ. Beda kan waktu D1, S1 itu kita dijejali dengan berbagai macam mata kuliah. Bahkan SKS-nya sampai 144 ya kalau tidak salah. Nah, kalau D2 itu kan hanya sisa 42 ya, kalau tidak salah. Kita bisa lebih fokus di situ. Kita bisa lebih relax, lebih santai dalam hal mengenyam segala macam ilmu pengetahuan tentang komunikasi. Dan jadwal mata kuliahnya pun tidak tidak padat-padat amat, sangat cocok untuk teman-teman yang punya aktivitas lain, rutinitas yang lain. Kami itu pengalaman 2 tahun terakhir ini, kebetulan saya angkatan 2017, saya masuk di September 2017 itu, pengalaman kuliah kami itu setiap hari Kamis sore, jam 4 sore, biasanya 2 mata kuliah itu sampai jam 9 malam, itu selama 2 tahun dan betul-betul sangat tidak dirasa. Sampai hari ini kita telah sampai kepada semester akhir
kami telah melewati tes seminar, dan alhamdulillah di tanggal 24 Oktober ini rencananya kami akan mengikuti wisuda akbar yang insyaallah akan dilaksanakan di Hotel Claro. Ya, itu yang bisa kami bagi pengalaman kepada teman-teman semua. Mungkin hari ini ada teman-teman yang berpikir masih gamang, apakah saya masih perlu kuliah atau tidak ini ya? Apakah dengan usia saya misalnya yang dianggap sudah mungkin sudah berlalu ya? Sudah lampau ya. Sudah lampau, berpikir apakah saya masih layak, masih bisa kuliah. Ternyata pendidikan itu kan sebenarnya tidak mengenal umur ya. Di kami itu, kami berbagai macam generasi, mulai generasi X, Y, apa segala macam, milenial, kolonial, semua bergabung di situ. Dan ternyata itu pengalaman yang luar biasa ya. Kita banyak sharing dengan berbagai macam latar belakang ilmu, sharing dengan berbagai macam lintas generasi, dan banyak manfaat. Dan dari pengalaman kami juga, kami ingin menceritakan kepada teman-teman semua, ada yang berbeda di Unifa yang kami dapatkan. Ada satu mata kuliah itu namanya karya ilmiah yang diseminarkan. Kami coba tanya teman-teman di kampus lain yang ambil konsentrasi komunikasi, tidak ada satupun kampus yang punya mata kuliah seperti itu. Mata kuliah karya ilmiah yang diseminarkan itu kita ditantang untuk meng-hire sebuah kegiatan diskusi dengan menghadirkan minimal 30 orang peserta di sebuah tempat dimanapun itu. Kita bisa kerjasama dengan pihak siapapun, mengangkat sebuah tema yang update tentang komunikasi, dan kita bisa mengajak seluruh media melihat bagaimana sih teman-teman dari Unifa mampu memperlihatkan sudut-sudut pandang baru, pemecahan-pemecahan baru dari sisi komunikasi terhadap fenomena-fenomena ataupun persoalan-persoalan yang tengah update di tengah masyarakat. Itu yang dan juga dari sisi dosen-dosennya, kami mendapati banyak dosen-dosen yang ternyata selama ini kami hanya mengenalnya di media cetak, media televisi. Bahkan ada beberapa dosen yang itu punya teori-teori komunikasi yang sering kami temukan di buku-buku. Ya, kami biasa searching di Google, bapak siapa, Prof. Hafidz Djangara misalnya, itu sangat terkenal itu dengan teori-teori komunikasinya. Ternyata beliau juga mengajar di situ. Itu sebuah kesyukuran saya pribadi bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Dan banyak lagi, ada Deng Ical yang beliau adalah juga mantan wakil wali kota. Dan berbagai macam keilmuannya dia share ke kita, dan itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Itu Mbak Hika. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya sih banyak ilmu, konsentrasi ilmu ya, tapi fokusnya memang ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan di semua bidang ya. Jadi kalau masih ada yang bingung kenapa harus mengambil ilmu komunikasi contohnya ya, dan ini kan memang banyak konsentrasi bidang yang memang berhubungan dengan teknik-teknik komunikasi ya. Kalau Mas Hamsa sendiri sih banyak pengalaman ya ketika kuliah di Unifa. Kalau Mas Rizal sendiri nih, sebelum kita dengarkan lagunya nanti ya, suara merdunya, ini seperti apa sih, kenapa waktu itu memilih pascasarjana Unifa? Ya, terima kasih Kak Fika. Jadi mungkin saya tidak bisa terlalu bercerita banyak. Karena semuanya tersimpan dalam hati begitu ya. Saya juga masih baru di Unifa, masih menuntut ilmu. Maaf, jadi kurang lebih yang bisa saya ceritakan atau yang bisa saya dapatkan sampai hari ini kuliah di Unifa itu, ya, dengan berkuliah di sana itu saya memiliki banyak teman dari latar belakang pekerjaan berbeda. Di kebetulan di kelas kami itu ada dua orang anggota dewan terpilih yang baru dilantik. Ya, dia kuliah di Unifa mengambil jurusan dan konsentrasi yang sama. Kemudian juga ada teman-teman dari media, karena kan seperti yang kita ketahui, seperti yang kita biasa sharing di brosur atau di web itu, bahwasanya Unifa itu memiliki konsentrasi, tiga konsentrasi. Ada ilmu komunikasi politik, manajemen media, Pak ya, dengan pemasaran dan bisnis ya. Jadi ada tiga konsentrasi. Dan insya Allah kalau ditanya untuk kedepannya ini pada semester 2 nanti, saya akan mencoba memilih konsentrasi
ilmu politik, komunikasi ilmu politik. Kenapa memilih komunikasi ilmu politik? Ya, seperti yang kita bisa lihat, dan mungkin kalau kita ingin berkata jujur, bahwasanya kehidupan ini serba ada politiknya, serba disusupi politik. Ya. Jadi, politik itu, kalau kita artikan atau definisikan itu sangat luas. Politik kan kalau kita berbicara secara umum, bagaimana kita bisa mengajak bahkan mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti keinginan kita. Kurang lebih pengertian politik kan demikian. Jadi saya ingin mencoba menuntut ilmu, dan insya Allah kalaupun ada rezeki panjang umur, kita nanti coba di pertaruhan pemilihan caleg berikutnya periode 2024. Bapak disilakan ikut juga. Ya, oh iya, oke. Okay. Jadi dia memang belajarnya di Unifa ya, luar biasa ya. Bangga. Jadi makanya tagline-nya ayo ke Unifa, karena semua kebutuhan mahasiswa-mahasiswi ya, teman-teman semuanya itu bisa dipenuhi ya kalau Mas Rizal udah punya planning di pemilihan berikutnya. Makanya menuntut ilmunya di Unifa luar biasa ya. Kita akan dengarkan satu perform dari Mas Rizal, semua listener, sebelum kita break iklan. Nah, kita akan juga terus mengundang untuk semua listeners yang lainnya, khususnya untuk teman-teman dari Unifa dan pascasarjana Unifa nih ya, yang udah kita promoin, yang pengen say hello ada Pak Asdar, Mas Hamsah, dan juga Mas Rizal yang hadir di studio. Boleh say hello, tinggal WhatsApp kami sekaligus untuk line SMS 0811461011, mention kita juga di @smartfm_makassar. Universitas Fadjar Makassar ya. Kita masih bersama Pak Asdar selaku Ketua Prodi dari Magister Ilmu Komunikasi. Kemudian ada alumni dari Pascasarjana Ilmu Komunikasi, ada Mas Hamsah, dan juga ini dari mahasiswa dari ilmu Magister Ilmu Komunikasi Unifa ya. Ini kalau kita melihat Pak Asdar ya, ini kan eranya udah era industri 4.0. Nah, kalau dari Unifa sendiri ini bagaimana mempersiapkan SDM-nya untuk nantinya menuju era ini, Pak? Oh iya. Betul. Jadi memang ini tidak bisa lagi ditawar tentang 4.0 ini. Maka salah satu hal yang dilakukan oleh Unifa dalam hal ini Pasca adalah mengembangkan dan menerapkan yaitu pembelajaran menggunakan e-learning. Karena hal inilah yang menjadi pilihan ke depan, bahwa kuliah itu tidak mesti harus di dalam kampus. Jadi kebijakan Dirjen Inovasi juga menyampaikan ketika ada pertemuan bahwa ke depan perguruan tinggi itu baik negeri maupun swasta harus memadukan antara kuliah tatap muka dalam ruang-ruang kelas dan kuliah menggunakan Android atau e-learning. Nah, khususnya di Unifa sendiri, dalam magister beberapa minggu ini kami sudah melakukan itu. Jadi kami mengupdate seluruh sumber daya dosen untuk familiar terhadap pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, ini juga menjadi motivasi pilihan dari rektor, dari deputi 1, untuk supaya tetap semua dosen yang ada di Unifa itu untuk mengupdate model pembelajarannya itu menggunakan e-learning. Dan alhamdulillah akan mengarah ke sana, Jadi modelnya nanti itu kalau 16 kali pertemuan bisa saya nanti 8 kali pertemuan tatap muka, 8 kali pertemuan menggunakan e-learning tadi. Oke, ya. Jadi benar-benar efisien banget ya. Jadi teman-teman yang pengen kembali menimba ilmu untuk pasca sarjana ini, berada di luar kota misalnya nanti tidak bisa hadir ya, bisa memakai sistem e-learning ini. Sangat mendukung ya. Sebenarnya kalau melihat beberapa kampus berbeda ini belum menggunakan sistem seperti ini ya. Hampir beberapa kampus sih belum menggunakan untuk sistem ini. Oke, jadi memang sangat cocok menjadi pilihan small listeners yang dengan kesibukan yang begitu padat di kantor ya, kemudian bisnis atau mungkin ada kegiatan lainnya yang udah nggak ada alasan deh untuk menimba ilmu. Semua caranya udah ada di Unifa. Nah, kalau dari UKM-nya sendiri ini seperti apa, Pak Asdar? Biasanya kan kalau mahasiswa itu lebih fokus untuk perkuliahan. Nah, untuk
terus menggali dan membackup ini bakat, minat dan bakat teman-teman di sana, seperti ada yang tadi hobi nyanyi ya, vokalis kita ternyata. Ini UKM-UKM apa aja yang disiapkan di sana? Ya, jadi selama ini kalau khususnya di Unipa itu ya ada UKM bola yang sangat aktif. UKM bola ada, kalau yang ingin seni ada UKM Karangbuang ya. Ya, yang sangat terkenal juga itu. Kalau yang berhubungan dengan fotografer atau jurnalis ada juga broadcasting, itu semua tersedia di Unipa. Pembinaan akhlak juga ada. Jadi kita perlu padankan antara kemana arah dan keinginan daripada mahasiswa itu yang sifatnya tidak didapatkan dalam bentuk bangku kuliah. Tapi selama ini pimpinan Unipa selalu mengupdate kira-kira unit kegiatan apa saja yang bisa atau mampu menyalurkan ya minat dan bakat daripada mahasiswa di Unipa, sehingga setiap saat saja bisa saja terbentuk lagi UKM-UKM baru yang bisa menyalurkan, seperti tadi alumni apa salah satu mahasiswa saya ini kan luar biasa. Ini kan juga seninya ada. Seninya ada ya. Jadi kuliah tetap jalan, tapi mentalnya juga dalam hal ini menyanyi bisa juga dipadupadankan. Saya kira seperti itu. Kita boleh tahu nggak ini sampai saat ini ya, dari satu dekade itu prestasi apa saja yang sudah ditorehkan dari Universitas Fadjar Makassar? Mungkin yang deket-deket ini aja Pak, di tahun-tahun ini. Ya kemarin salah satu mahasiswi kami yang terpilih menjadi duta di perlombaan duta, pemilihan duta di apa ya, di Sulawesi, yaitu diraih oleh mahasiswi Unipa. Okay. Nah, terus kalau kewirausahaan di magister sendiri ada kemarin ada beberapa alumni kami itu yang mendapatkan penghargaan sebagai entrepreneur muda. Ya, jadi itulah kenapa kami selalu menyarankan bahwa salah satu poin tersendiri di Unipa itu adalah bagaimana output mahasiswa itu setelah kuliah atau selesai, dia mampu menjadi membuka usaha sendiri atau menjadi berwirausaha ya, istilahnya begitu. Sehingga ya bukan berarti memasuki dunia pekerjaan di pemerintahan juga tetap terbuka lebar, tapi bukan ketergantungan. Nah, itulah sebabnya kenapa filosofi Unipa itu ya berjiwa entrepreneur, supaya dia sudah siap sebelum masuk kerja. Oke. Tadi disinggung tentang perkuliahan e-learning ya. Kita mau tanya testimoninya dari sang alumni dulu nih. Bagaimana dengan sistem yang digunakan? Apakah memang sangat membantu saat perkuliahan atau seperti apa, Mas Hamsan? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya saya ingin bandingkan ya, waktu masih zaman S1 dulu, itu kan internet belum begitu masif seperti hari ini ya. Jadi betul-betul sistem manual yang kita pakai waktu S1 itu masih manual. Nah, kita juga sedikit agak surprise dengan ketika masuk S2 di zaman seperti hari ini. Ternyata memang ada sentuhan-sentuhan teknologi di dalamnya. Termasuk di dalam ruang kampus, ruang perkuliahan misalnya, ketika dosen ingin men-share, membagikan materi-materi apa segala macam itu, kita kadang tidak mesti harus ke perpustakaan, tidak mesti harus misalnya searching mencari buku. Banyak yang sudah disiapkan e-book, buku elektronik ya, yang disiapkan oleh para dosen. Demikian juga misalnya dalam hal tugas-tugas dari dosen itu pun itu via internet ya, dengan aplikasi e-learning yang dimiliki oleh Unipa. Di situ biasanya dosen memberikan tugasnya itu lewat aplikasi itu. Nah, sisa mahasiswa diarahkan bahwa oke, misalnya jam 8 malam itu soalnya itu akan dibuka. Otomatis kita mahasiswa di jam-jam 8 malam itu kita ada di depan laptop ya, untuk menanti tugas itu masuk, karena memang ada range waktu yang disiapkan bahwa misalnya hanya sampai jam 5 subuh itu tugas sudah harus terkumpul. Lewat dari jam 5 subuh itu portal sudah tertutup. Nah, di situ seninya kita betul-betul merasa teknologi ini menyambungkan kita semua. Ada yang menarik juga ternyata di S2 itu kita memang lebih diajak untuk lebih berpikir strategis ya. Di S1 kan lebih ke praktis, hal-hal yang sifatnya teknis. Di S2 itu
kita banyak diajak untuk lebih banyak berdiskusi, membedah sebuah fenomena-fenomena, melihat teori-teori. Di S1 itu kan ketika misalnya kita menyelesaikan sebuah penelitian, biasanya hanya menggunakan satu teori saja ya. Di S2 ternyata kita harus menggunakan beberapa, 3 atau 4 teori untuk melihat berbagai sisi dari fenomena itu. Akhirnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk siapapun, termasuk saya misalnya yang kebetulan berkecimpung di dunia pemerintahan ya. Kebetulan leading sektor saya itu hal komunikasi. Dulu saya pernah di bagian humas, kemudian di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memang itu lebih banyak soal-soal bagaimana penyebaran informasi ke publik. Nah, dengan pengetahuan yang saya pelajari selama di 2 tahun di Pascasarjana Unifa itu, saya bisa lebih strategis lagi dalam menyiapkan materi-materi untuk penyebaran informasi-informasi dari program-program ataupun kebijakan-kebijakan kepada pemerintah yang lebih pas, yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan betul-betul itu saya dapatkan dari para dosen-dosen yang ada di Unifa. Jadi memang cocok ya, ini menjadi pilihan yang pas untuk semua listeners. Tapi kalau memang masih ada informasi tentang Unifa, khusus untuk pasca sarjana Unifa ya, Pak Sedar ya, semuanya kita bisa dapatkan di mana? Boleh lewat website-nya ada, di mana? unifa.ac.id, boleh. Di Instagram juga ada. Jadi semua informasi itu bisa tersedia semua melalui menggunakan tadi. Oke, okay. Mungkin ada informasi tambahan, Pak Sedar, ini masih penerimaan ya, untuk gelombang ketiga ya? Mungkin kepada teman-teman ya, pemirsa listener yang berada, mendengar dan melihat acara ini di Smart FM ini, saya atas nama Ketua Prodi mengajak sekali lagi, kami masih membuka satu gelombang untuk masuk ke Unipa, ya, khususnya di Prodi Kemikom. Walaupun jujur kami tetap mempromosikan juga, kami juga punya IMRIL ya dari Fakultas Teknik, ada juga MM Manajemen Strategik. Jadi ya kami tetap melihat yang mana pilihan-pilihan itu, 3 pilihan itu bisa dimasuki semua. Karena biar bagaimanapun ini menjadi satu kesatuan di Unipa. Okay. Jadi kami tunggu 1 minggu ke depan agar bisa mendaftarkan diri atau datang langsung ke kampus Unipa di Jalan Resin Center. Okay, ya, atau yang pro Andi Basalamahan ya. Yang sekarang atau informasinya juga bisa di kepoin aja semua listeners di Instagram dari Universitas Fajar di unif.fajar ya. Jadi semua informasi tentang Universitas Fajar ada di situ, dan untuk yang berkeinginan di pasca sarjananya langsung datang aja untuk ketemu dengan Pak Sedar nanti informasi lebih lengkapnya. Hari kerjanya Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggunya nggak kerja Pak ya? Iya nggak kerja ya. Oke. Kita nggak kerasa udah hampir 1 jam kebersamaan kita ya. Waduh, rasanya singkat banget bersama pasca sarjana Unifa. Yang terakhir mungkin closing statementnya kita 1 menit untuk inspirasi nih untuk semua narasumber saya yang hadir, inspirasi untuk anak muda di luar sana, mulai dari Mas Rizal nih. Ya, inspirasi kalau dari saya sendiri kan seperti mungkin dijelaskan dalam Al-Quran itu, bahwasanya kita dituntut untuk tiada hentinya belajar mulai dari sejak kita lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Makanya untuk teman-teman saudara atau adik-adik yang ingin menuntut ilmu, mari kita bisa kita lanjutkan kuliah kita di S2 atau pasca sarjana Unifa. Ya, terima kasih. Oke, Mas Hamsa. Ya, kalau dari saya sih, karena saya backgroundnya basicnya adalah komunikasi, saya suka kata-kata ini. Jadi pun komunikasi itu ketika Tuhan ingin menciptakan bumi dan langit ini, itu pun juga dengan perantara komunikasi. Ya. Termasuk juga misalnya ketika menghadapi berbagai macam persoalan, ternyata akar dari persoalan itu 80% adalah komunikasi. Dan di semua hal, di bidang manapun, termasuk di pemerintahan hari ini ataupun di swasta, itu semuanya masalahnya. Pihak-pihak swasta pun hari ini juga berani menggelontorkan investasinya demi untuk komunikasi, untuk memperbaiki citra baik itu swasta ataupun pemerintahan. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua memperdalam ilmu komunikasi yang memang ada passion di dalam dirinya. Terima kasih. Terakhir, ya, Pak Sedar, kita akan dengar nanti satu suara merdu dari Pak Sedar ya. Oh begitu ya. Oke, silakan Pak. Ini untuk inspirasinya untuk anak muda di luar sana.
kalau saya sih waktu ini kan berjalan terus. Dalam filosofi komunikasi itu tidak ada politik, tidak ada bisnis, tidak ada media tanpa komunikasi. Jadi lagi-lagi memang tentang komunikasi itu saja.